uapnya kelihatan ya guys. Assalamualaikum, apa kabar guys? Hari ini aku mau nunjukin ke kalian tutorial pemakaian setrika uap. Ini setrika uap dari Philips ya. Oke, ini dalam keadaan masih minimum ya. Kita isi dulu, miringkan setrikanya, terus kalian buka tutup atasnya untuk memasukkan air. Di sini itu ada batas maksimal. Jadi kalian isi airnya itu jangan sampai melewati batas maksimal. Jadi ketika diberdirikan, dia tidak melewati batas maksimal. Oke, kita tutup. Nah, ini kan dari posisi tanpa uap, kita pindahkan ke posisi uap. Nah, kemudian kita atur suhunya tergantung kainnya ya. Kalau ini kan katun, dia ke nomor 3. Setelah itu baru kalian colok ke stekernya. Menyala ya. Kalau misalnya dia padam, kita tunggu sebentar baru kita gunakan. Dan ini kan juga dia sebenarnya juga nggak langsung panas kan, jadi dia kita tunggu sebentar dulu. Ya, ini untuk semburan yang sedikit aja, ini ngeluarin air. Kalau ini ya, nah ini mengeluarkan air. Nah kalau yang ini super uap. Uapnya kelihatan ya guys. Nah ini kalau misalnya kalian mau uapnya itu lebih banyak lagi, pindahin kemari. Ya, uapnya. Ini cepet licin ini. Ya. Suka aku nekannya. Nah, kalau untuk yang ini, misalnya ini udah sering dipakai kan, 2 minggu sekali, itu biasanya kan udah mulai numpuk tuh kotorannya. Nah, kita gunakan ini, kita panaskan. Sampai dia sambil mendidih, kita tuangkan airnya biar dia kembali bersih. Nah, ini kan contoh aja nih ya. Udah paham ya, ini buat nyembur, keluar air. Kalau ini uapnya. Kelihatan ya. Nah, kalau sudah siap, ini kalian kembalikan lagi ke posisi awal tanpa uap ya. Kemudian kalian kecilkan lagi suhunya. Kecilkan suhunya, kemudian cabut stekernya. Terus kalian keluarkan lagi isinya. Sampai habis. Kosongkan kembali. Nah, tunggu sampai suhu setrikanya dingin, itu baru kalian simpan. Jangan lagi panas-panas gini, digulung-gulung, disimpan ke kotak, itu nanti bisa cepat rusak. Oke, guys,
sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat ya, dan semoga kalau kalian yang baru beli nggak ngerti bisa paham cara pemakaiannya. Assalamualaikum.